Oke, masih bersama Power Editor. Di sini kita akan membuat kepala besar ala-ala PWK. Pertama, kita harus mempunyai potongan videonya, potongan apa saja itu. Kemudian, di sini kita ambil scene yang akan kita besarkan kepalanya. Contohnya di sini ya. Kemudian kita potong. Setelah kita potong, bagian yang akan kita perbesar, kita copy dan paste di bagian atas. Kemudian yang bagian atas ini kita cut out dengan menghilangkan background-nya. Di sini AI-nya bekerja untuk menghilangkan background. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai, di sini kita pergi ke mask pada tip yang atas ya. Kemudian kita cari yang circle. Pada circle ini kita adjust sesuai dengan ukuran kepalanya. Untuk kepalanya ini harus masuk semua ya. Tidak apa-apa itu melebihi dari kepalanya walaupun sedikit. Kita adjust dulu. Kalau sudah pas, di sini kita balik lagi ke basic ya. Masih dalam video yang atas. Kita scale, perbesar. Oke. Di sini kalau sudah perbesar, kita kan di sini terlihat tidak pas ya di bagian mic. Untuk menghilangkannya atau untuk menyamarkannya, kita balik lagi ke mask. Kemudian kita ke feeder. Nah, kita turunkan sedikit demi sedikit. Sehingga di bagian pinggirnya itu tidak terlihat dia membesar ya. Oke. Setelah itu kita coba. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Thanks for watching. Share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe.